Anjing tanah atau orong-orong adalah serangga berukuran sedang, berwarna coklat terang hingga gelap. Dengan memiliki kulit pelindung yang tebal, yang hidup di dalam tanah dengan sepasang tungkai depan termodifikasi berbentuk cangkul untuk menggali tanah dan berenang. Orang Jawa menyebutnya orong-orong. Di tanah Sunda disebut gaang. Sementara dalam bahasa Toba disebut singke. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai mall cricket atau jangkrik tikus. Serangga yang kadang ditemukan berlari cepat di sudut pekarangan atau rumah ini dapat pula terbang hingga sejauh 6 km untuk mencari pasangan dalam waktu musim kawin. Hewan ini memiliki sayap yang pendek dan aktif pada malam hari. Pada musim kawin, hewan ini dapat menghasilkan suara melalui mekanisme mirip jangkrik dengan organ stridulasi, namun dengan suara yang jauh berbeda. Suaranya bersifat monoton tanpa jeda dan amat mengganggu pendengaran. Bila lubang persembunyiannya didekati, ia akan berhenti bersuara, namun akan memulai lagi begitu merasa gangguan sudah berlalu. Anjing tanah adalah pemakan segala, meskipun pada dasarnya ia adalah karnivora. Menunya adalah larva serangga atau cacing. Bila kekurangan makanan, ia akan memakan akar dan rumput-rumputan. Akibat tindakan yang terakhir ini, anjing tanah kadang-kadang digolongkan sebagai hama tanaman. Dan pemangsa terbesarnya adalah bermacam-macam mulai dari burung, ayam, tikus, hingga rubah. Anjing tanah adalah hewan yang agak jarang terlihat karena lebih suka bersembunyi dalam lubang dan aktif pada malam hari untuk mencari makanan. Habitat yang disukai adalah ladang yang kering, pekarangan, serta lapangan yang berumput. Hewan ini dapat ditemukan di semua tempat kecuali daerah dekat kutub utara.
Dan bagi teman-teman yang menemukan hewan ini, tolong jangan langsung dibunuh ya, karena hewan ini juga ciptaan Tuhan. Dan demi kelestarian alam semesta seisinya, khususnya jagat seisinya. Cukup sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun.